Kembali lagi bersama kami dalam redaksi Pena. Himpunan Mahasiswa Mesin Politeknik Negeri Indramayu didirikan pada tanggal 25 Mei 2010. Setiap tahunnya, HMM selalu mengadakan acara Disnatalis atau perayaan ulang tahun himpunan. Di tahun 2016 ini, HMM genap berusia 6 tahun. Acara Disnatalis HMM kali ini memiliki tema mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan jiwa kekeluargaan. Dengan tema tersebut, berarti Disnatalis HMM kali ini mengharapkan agar semakin eratnya tali silaturahmi dan meningkatkan jiwa kekeluargaan, terutama antar mahasiswa mesin Politeknik Negeri Indramayu. Di hari Kamis 26 Mei 2016, panitia bergerak mengumpulkan dana untuk santunan anak yatim dan piatu ke mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Indramayu. Disnatalis HMM kali ini terlaksana dengan sangat meriah dan memberikan hiburan serta kenangan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik panitia maupun tamu undangan. Kan keluarga Polindra dan khususnya Himpunan Mesin Polindra untuk mempersatukan ya, untuk mempersatukan di Himpunan Mesin dan himpunan lain juga. Semoga tetap maju, sukses buat acaranya semuanya. Semoga HMM semakin solid sesuai dengan slogan HMM yaitu Solidarity Forever. Demikian redaksi Pena, Yusuf Trimulya melaporkan.